Sebentar mas, takutnya nanti dia pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Ini agak jauh mas. Astaghfirullah. Bismillah. Mas, mas, cepet mas. Ini dia mas. Astaghfirullahaladzim. Ini yang kita cari mas. Teman-teman, ada sosok pocong di sini. Dia menghadang perjalanan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mas Bawal kelihatan kan mukanya tuh. Astaghfirullah. Berlumuran darah teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Saya selalu pegang ini. Astaghfirullahaladzim. Kecium baunya Mas Bawal. Bau busuk kecampur bau darah teman-teman. Saya coba untuk menanyakannya ya Mas Bawal. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Assalamualaikum. Dia mengangguk teman-teman. Ternyata kamu ya penunggu tempat ini. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Dia nyerang saya teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Ternyata dia jahat sekali teman-teman. Saya tanya baik-baik, dia nyerang saya sampai saya kepalanya menghantam tanah. Astaghfirullahaladzim tuh. Dia kelihatannya girang sekali teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Apakah kamu yang sering mengganggu warga di sini? Astaghfirullahaladzim. Ya teman-teman, dengan bangganya dia menjawab pertanyaan saya. Astaghfirullahaladzim. Terus tujuan kamu untuk mengganggu warga itu apa? Astaghfirullahaladzim. Biar warga takut teman-teman, biar nggak lewat sini. Karena ini wilayah dia, dia takut terganggu. Astaghfirullahaladzim. Dan dia mengatakan dia tidak menyukai ada cahaya di sini. Karena dia menyukai kegelapan. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kamu di sini sendiri atau banyak teman-temannya? Astaghfirullahaladzim. Katanya banyak sekali. Karena tempat ini luas, banyak sekali teman-teman dia, teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Saya penasaran dengan apa isi kepala kamu. Kelihatannya itu muka kamu kok gitu amat. Tuh, astaghfirullahaladzim. Teman-teman tuh lihat, bisa dilihat ya. Dia kayak bahasa Jawanya tuh ngiwi-ngiwi. Astaghfirullahaladzim. Oke, Mas Bekul, gimana? Ini saya mau buka. Kepalanya tuh penasaran kepalanya tuh isinya apa? Astaghfirullahaladzim tuh. Astaghfirullah. Mas Bahul, bantu doa. Teman-teman juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Biar dia enggak nyerang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahillah. Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Lihat teman-teman, bisa dilihat kepalanya. Ya Allah, ini buruk rupa sekali. Ini bukan burik teman-teman, tapi ini buruk rupa. Bisa dilihat, matanya sudah gak ada. Cuma tinggal tengkorak. Dan kepalanya sudah tinggal kerangka. Astaghfirullahaladzim. Banyak sekali belantungnya teman-teman. Bisa dilihat tuh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini kenapa ini? Kok kepala kamu seperti ini isinya? Astaghfirullah. Karena dia meninggal sudah sangat lama teman-teman. Jadi kepala seperti ini. Astaghfirullahaladzim tuh. Matanya udah gak ada. Cuma tinggal kayak kerangka. Hidungnya juga gak ada. Dan mulutnya itu sangat lebar sekali. Ini kalau makan saya mungkin ini masuk ke dalam mulutnya. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini sebaiknya sosok langsung kita netralisir saja teman-teman. Karena sangat berbahaya sekali tuh. Dia sepertinya kayak mulutnya. Kayak bahasa Jawa tuh manga-manga, kayak mau makan orang tuh. Dia kayak lagi joget gini-gini. Astaghfirullahaladzim. Tuh. Iya mbak. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah tuh. Mas Bahul. Tuh. Lihat Mas Bahul, ada yang berbeda dari wajahnya. Dia sudah agak mulai diam. Seperti ingin menyampaikan sesuatu di sini. Astaghfirullahaladzim. Ya, silahkan sampaikan apa yang ingin kamu ucapkan. Astaghfirullahaladzim, saya tidak mengganggu di sini. Saya hanya mengeksplor tempat ini, tidak mengganggu siapapun. Astaghfirullahaladzim, kamu tidak boleh dendam. Kalau sudah selesai, nanti saya pergi. Dan kamu, tolong jangan mengikuti saya ataupun teman saya sebagai kameramen. Sebenarnya sosok yang seperti kamu ini bisa ngikutin saya sampai rumah ini. Astaghfirullahaladzim, bahaya ini. Tuh, teman-teman bisa dilihat, hidungnya udah nggak ada ya. Tuh, lucu sekali.
Iya, ini pesek sekali ya. Astagfirullahaladzim tuh. Nanti setelah ini kamu saya pindahkan ke tempat yang lebih layak karena ini bukan tempat kamu ya. Ini tempat manusia dan kamu sangat berbahaya di tempat ini. Bagaimana? Astagfirullahaladzim, dia nggak mau teman-teman. Ini bandel sekali nih. Bau sekali nih, astagfirullahaladzim. Bau banget. Hah? Kamu menginginkan sesuatu dari saya? Oh, nggak bisa. Dia minta teman, Mas Baul. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Karena ini bukan tempat kamu ya. Lebih baik kamu saya pindahkan saja. Daripada nanti ada yang menjadi korban, lebih baik kamu saya pindahkan ke sana. Di sana bagi teman-teman kamu, itu lebih layak. Astagfirullahaladzim. Mas, bantu doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, sini, Mas. Belum, Mbak. Iya, udah. Tadi di sini ya. Sudah tidak ada lagi. Nih. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Tadi sosok ada di sini. Iya, besok ada di sini tadi. Iya, terus udah nggak ada ya teman-teman. Tapi masih sedikit energi yang keluar di sini. Nanti juga lama-lama bakal hilang. Tapi insya Allah tempat ini udah aman teman-teman. Aman ya Mbak? Aman. Hati-hati Mbak. Sudah. Kayak ada yang megang tadi teman-teman. Iya, kayak ada yang megang. Aduh, sakit sekali. Tadi tuh beli jual banyak Mbak. Jual, Mas Bol? Banyak sekali sosok di sana tuh. Bisa dilihat. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Aduh, ada yang narik rambut saya tadi.